بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في موجب الغسل. Utawi iki iku fasal kang jelasake perkara kang wajibake adus. Wal ghuslu lan utawi al ghuslu lugatan ing dalam cara lugate iku sayalanul mai miline banyu. Ala sa'i ing atase suwi-suwi mutlakon kelawan mutlak. Aisawa ungkana biniyatin amla maksude. Fasal ini menjelaskan tentang perkara yang mewajibkan mandi. Mandi itu apa sih? Secara lughat, mandi adalah mengalirnya air di atas sesuatu atau pada sesuatu. Artinya sesuatu itu ya anggota badan. Itu namanya mandi. Mengalirkan air pada anggota tubuh, yaitu mandi secara mutlak. Maksudnya secara mutlak yaitu baik dengan niat atau tidak. Mandi dengan niat adalah kayak mandi jinabat, itu wajib niat. Kemudian mandi sunnah, itu ada niat. Kalau nggak ada niat, seperti kalian mandi tiap pagi, tiap hari, itu yang namanya mandi. Paham ya? Wasar'an lan utawi coro sara'e iku sayalanuhu oleh ngile ake banyu alab jami ilbadani ingatasis kabiani awak biniyatin kelawan niat maksusotin kangten khususake. Mandi secara syariat, secara syara adalah mengalirkan air di atas anggota tubuh kesemuanya atau di atas kesemuanya anggota tubuh dengan niat yang sudah ditentukan. Katakanlah kamu mandi hari Jumat, maka niati, ya toh, nawaitul husla li sunnatil Jumati lillahi taala, karena sunnah dina Jumat. Utawa nak jinabat, nawaitul husla li rafil hadasil akbari, utawa li rafil jinabati, itu ada niat, niatnya sendiri. Lah kalau kamu mandi jinabat kok enggak pakai niat, langsung biar gitu aja ya enggak sah. Kalau enggak sah, sholat kamu juga enggak sah, baca kamu pegang Quran juga enggak boleh, karena hukumnya masih jina, masih jinabat, junubnya atau hadas besarnya belum hilang. Kira-kira paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi lan utai perkara yujibu kang majibake opo alladzi alhusla ing atus iku sitatu asya'a ono enam piro-piro perkara. Nah, perkara yang menyebabkan wajib mandi itu ada enam perkara. Lah enam itu nanti dibagi menjadi dua. Apa itu? Salah satun utawi kang telu minha sangking sita ikutas tariku sekuton fiha indalem salasa sopo arrijalu piro-piro wong lanang wan nisa'u lan piro-piro wong wadon. Wahia utawi salasa iku iltiqaul khitanaini tetemune persunatan atau tetemune alat kelamin loro. Ngene ya. 6 tadi dibagi 2 yang mewajibkan mandi. Yang 3 ini untuk laki dan perempuan. Artinya yang 3 ini akan dialami laki dan perempuan. Apa? Allah ya Rabbi ya Karim, yang pertama adalah bertemunya dua alat kelamin, rudal dan dompet. Paham ya? Isa bayangnya ya? Isa ya? Ngeres berarti pikiranmu. Isu-isu durung sarapan terus ngeres. Ya, bertemunya dua alat kelamin. Nah, kalau sudah bertemu dua alat kelamin artinya jima. Ya, artinya jima suami istri, maka kewajiban mandi. Allah ya Rabbi ya Karim wa yu'abbaru lanten tembungake utawa den gawe tembung an hadzal iltiqa'i saking ikilah tetemu apa bi ilajin sing dimaksud tetemu atau bertemunya dua alat kelamin itu apa?
apa bi'ilaji hayyin kelawan oleh ngelebokake wong kang urip wadihin kang pertelo ghayaba kang ngeblesake sapa hayyin hasafata dzakari ing hasafa dzakari minhu saking hayyin au qadroha utawa kira-kira ni hasafa mimaktuiha saking perkara kang den tugele ngono hasafa fi farjin ing dalam farji wayasiru lan dadi apa sapa al adamiyu bangsa anak adam al mulaju kang den leboni ngono apa fihi ing dalam al iku junuban dadi wong sing junub bila jima sebab ngelebokake perkara zukira kang den tutur apa se ma nah apa sih maksudnya bertemunya dua alat kelamin maksudnya adalah bi'ilaji hayyin wa dzikhin yaitu dengan cara memasukkan ya memasukkan hasafah atau alat kelaminnya laki-laki yang hidup dimasukkan ke alat kelaminnya lawan jenisnya. Tapi lah paham kan ya? Paham ya? Enggak iki pahammu krono cerdas apa saking ngerse. Bu, ML itu maksudnya apa ya, Bu? Enggak, ML itu artinya apa ya, Bu? Kamu tahu dari mana? Enggak, saya tanya ML itu apa? Ibunya ngedung-gedung jelas no. Dengar nak ya, ML itu ayah sama ibu lagi begini atas dasar hasil cinta menikah lalu bertemu berkumpul ketika malam. Jere ibu kamu tuh ben sih kok tanya gitu nak? Ya enggak itu loh. Di botol galon ada tulisannya 250 ml. Jadi ibu itu masing GR. Padahal ceritakan ML itu mililiter kan anak yang ngono pisan takon gak gelem dijelasno iku lho Bu ML itu apa mesti nilai ngono sih enggak tuas ibu yang jelasno dengan susah payah sekiranya anak gak salah paham lah terus barangnya ayah dimasukkan kemana Bu kemana tempat ibu lah masa Bu kan besar kan uang sih dipikir anaknya galon iya mau nggak dipikir anaknya galon sesi ibu ya apa sih anakku gak nyambung gini ya pertanyaannya kamu itu tanya apa sih kenapa sih kok tumben tanya gini ya enggak Bu saya tadi lo lihat di botol aqua itu ada tulisan 250 ml walanak ngerti ngono mau tak jawab langsung mililiter terus beres lah itu adalah ukuran air tuas aku gedung-gedung Yesus Allah ya Rabbi ya Karim seorang perempuan yang dimasuki rudalnya laki-laki atau suaminya maka dua-duanya baik suami dan istri menjadi juno kalau sudah juno berarti wajib mandi kira-kira paham ya Allah ya Rabbi ya Karim nah dengan catatan harus hidup barangi wong hidup punyaan perempuan juga hidup itu lah ya. Amal mayitu anapun utai mayit iku falayu adu mongko ora usah dibaleni apa wasluhu ngadu si mayit biilajin sebab ngelobokake fihi ing dalam mayit dan atau begini tamim menjenguk orang yang meninggal kebetulan orang yang meninggal iku cuantik aduh, uwayu, mulus, sebrot sebuah orang, itu salah tamim tole-tole gak ada orang lah, tamim dolek misor manu'i kewenceng gitu iya. Akhirnya ya katakanlah ini istrinya tamim sendiri yang meninggal seumumannya
karena kangen akhirnya dijima istrinya tadi sudah meninggal. Maka yang wajib mandi ya kamu, laki-lakinya, bukan perempuan yang mati tadi. Kalau yang mati tadi sudah dimandikan, maka enggak perlu diulangi lagi mandinya. Wa ammal khunsalan anapun utai wandu al muskilu kang muskil iku fala ghusla mongko ora ana adus iku maujud alaihi ing atase khunsa bi ilaji khasafatin sebab ngelebokake khasafa wala bi ilajin fi kupuli ing dalem dalan ngarepe khunsa. Maka kalau ada seseorang yang muskil yang punya dua alat kelamin dan dua sifat, maka tidak wajib mandi buat khunsa itu tadi. Dimasuki laki-laki barangnya, ya, gitu loh. Dimasuki laki-laki barangnya, ya kalau itu perempuan, kalau laki-laki barangnya kan ada dua, dia pemilik punya dua alat kelamin, alat vital, ya. Jadi dia punya rudal, manuk, juga punya dompet, paham ah? Lah itu loh, makanya karena sulit dihukumi, tidak diwajibkan mandi. Lah adapun lawan jenisnya yang mengumpuli, yang menjima, ya wajib mandi. Nah, makanya di sini meskipun si banci tadi dimasuki alat kelamin bagian duburnya. Dubur apa? Belakang ya. Duburnya, maka enggak wajib mandi, enggak ada kewajiban mandi buat si banci. Banci kan enggak selamanya punya dua alat kelamin kan? Khunsa memang wandu, ngono loh, makanya banci dan wandu itu beda. Kalau banci yaitu laki-laki yang sifatnya seperti perempuan. Nah, kalau banci hanya banci itu saja, wajib mandi. Maka jika berhubungan seks, maka wajib mandi. Nah, yang enggak wajib mandi tadi adalah khunsa, wandu, yaitu punya dua alat kelamin. Kira-kira apa? Wa minal mustarokilan iku setengah saking perkoro kang den sekuto ake. Ini juga laki dan perempuan yang mengalami, yaitu inzalun utawa inzalul maniyi. Allah ya Rabbi ya Karim, metune ma, metune nani, ay khurujul mani, tegese metune mani min saksin saking wong suci bighairi ilajin kelawan tanpa manjingake utawa nglebokake. Wa ing kala lan senajan to gedhi apa almani yumani kakudratin kaya dene sak tetes walau kanat lan lamun ana apa sekutrah iku ala launi dami ing atase warnane getih walau kana lan senajan to ana apa al kharijul perkara kang metu iku bijimain sebab den jima utawa sebab jima au ghairihi utawa liyane jima fi yaqdatin ing dalam tingkah melek au naumin utawa tingkah turu bisa huatin kelawan gawe sahwat utawa kelawan sahwat au ghairiha utawa liyane sahwat min tariqil mu'tadi saking dalan mani kang den adatake au ghairihi utawa liyane al mu'tada kaning kasaro kaya lamun pecah apa salbuhu iga wekasim man fakhara jamangka metu apa maniyuhu manine man. Dan sekarang kita membahas yang kedua yang mewajibkan mandi, yaitu yang dialami oleh kedua belah pihak, laki dan perempuan. Itu apa? Yaitu keluar mani. Kalau di sini sudah menjelaskan begini, berarti bukan laki saja yang keluar mani, perempuan juga keluar mani. Keluarnya mani ya toh, itu mewajibkan mandi besar. Baik keluarnya itu dengan memasukkan ke alat vital lawan jenisnya atau tidak, tetap wajib mandi kalau memang maninya keluar. Atau keluar maninya itu enggak banyak, kutroh setetes walaupun setengah trit ngedok, paham gak? tetap wajib mandi besar. Atau Allah ya Rabbi ya Karim walau kanat ala launid dam
atau maninya itu tidak seperti biasanya. Mani kan biasanya putih, agak bening putih, tapi ini keluarnya seperti darah merah. Tapi kalau selagi itu dinamakan mani, maka wajib mandi. Paham ya? Kemudian walaukan al-khawrat bijimain, walaupun keluar maninya itu dengan cara menjima, dengan cara bersetubuh dengan lawan jenis atau tidak, kalau keluar maninya wajib mandi. Atau fi yaqdatin aw naumin, kamu keluar mani dalam kondisi tidak tidur, dalam kondisi melek, ya, kondisi melek. Kamu membayangkan artis-artis Jepang, langsung keluar manimu. Wajib mandi enggak? Wajib, paham gak? Atau keluarnya tadi bisa sahwatin aw ghairiha. Keluarnya mani itu dengan dibarengi sahwat nikmat atau tidak? Kalau sahwat nikmat, ya katakanlah apa itu kamu mimpi dengan perempuan atau apa, atau enggak pakai sahwat, enggak pakai nikmat. Menek jambu, ya, burungnya kecepit. Ditarik, ditarik, akhirnya keluar. Ngene lho. Padahal kan sakit, enggak ada nikmat kan? Itu ya juga wajib mandi. Kemudian min tariqihi al-muqtadi aw ghairiha. Kani kasara salbuhu fa kharaja manihu. Baik mani itu keluar dari jalan yang umum atau keluarnya mani dari jalan yang tidak umum. Kalau kamu punya burung, maka manimu keluar dari ujung burungmu itu. Itu adalah umum atau tidak? Umum, ya, dari alat kelaminmu itu loh, itu umum. Tapi kalau keluarnya bukan jalan umum, yaitu kamu punya penyakit di tulang belakang, ya, yang mana tulang belakang itu dekat dengan mani, ada wadah tempat mani, ya toh? Lalu kamu dioperasi atau kamu jatuh, akhirnya pecah wadah mani tadi, pecah, ya, maka pecahnya wadah mani sehingga sampai ketika dioperasi keluar maninya, diambil oleh dokternya, itu juga wajib mandi. Artinya kamu itu keluar mani walaupun bukan lewat jalan yang normal atau umum. Wa minal mustaroki lan iku setengah saking perkara kang den sekutokake al mautu utai mati illa fi sahiti, kejaba wong sing mati sahid. Nah, yang ketiga yaitu yang juga dialami laki dan perempuan, yaitu mati. Makanya orang mati wajib dimandikan. Nah, mati itu laki atau perempuan? Dua-duanya. Paham ya? Maka wajib dimandikan, bukan mandi. Dimandikan. Kan ya apa nono mati satu dewi? Nanti Pak. Apa orang-orang lama banget mau mandi? Mandi sendiri aja enggak mau merepotkan. Kira-kira ya apa nono mayit ngono? Enggak mau merepotkan. Jebur-jebur kira wong sing layat man takziah mulai kabeh dimandikan. Ngono ya. Iku bukan mandi, lak mandi sendiri mayite. Nah, itu ini 1, 2 dan 3 tadi untuk laki dan perempuan. Sekarang giliran yang tiga lainnya, yaitu untuk perempuan tok. Kalau mati tadi saya teruskan, kecuali mati sahid. Orang mati sahid gak wajib dimandikan. Seperti paman Nabi Sayyidina Hamzah. Siapa itu banyak yang dalam kondisi perang wafat berlumur darah, di situ tidak perlu dimandikan. Paham? Karena darahnya menurut kamu baunya anyir, tapi menurut Allah wangi. Menurut penghuni langit para malaikat wangi. Ya? Maka nanti akan surga tempatnya itu. Ngono ya? Yang nomor 3 ini khusus perempuan. Wa salah satu lan utawi kang telu iku tuhtasu den tertentuake biha kelawan salasa sapa an-nisa'u. Wong wadon utawa takhtasu nek tertentu biha kelawan salasa sapa an-nisa wong wadon wa ya utai salasa iku al-khaidu khat adamu kang ayat kese
Ad-damul khariju tegese gedhe, al-khariju kang metu, minim miroatin saking wong wadon, balagot kang dumeka sapa se imro'ah sis asinina ing umur 9 tahun. Wanifasulan nifas wahua utai nifas iku ad-damul khariju, darah yang keluar kang metu akibal wiladati ing dalam sause babaran ngelahirake mrojolake, ya toh iku berbeda-beda daerah, beda bahasa. Fa innahu mongko satemene Allah ya Rabbi ya Karim, nifas iku mujibun majibake lil husli maring adus qotan kelawan pasti. Terakhir wal wiladatu lan mana, lan mana nglahirno al masqubatu kang den barengi apa se wilada bil balali kelawan teles-teles iku mujibatun perkara kang majibake lil husli maring adus qotan kelawan pasti. Wal mujarradatu lan utahi nglahirake kang den sepekake anil balali saking teles-teles iku mujibatun majibake adus fil asahi ing dalam kol sing luwih sahih. Dah sekarang perkara yang mewajibkan mandi yang khusus untuk perempuan ada tiga. Yang pertama apa itu? Yang pertama adalah haid, yaitu darah yang keluar dari perempuan yang sudah berumur 9 tahun. Ngono ya. Kemudian nomor 2 nifas, itu juga mewajibkan mandi. Nifas itu apa sih? Ad-damul kharij aqibal wiladah, darah yang keluar setelah melahirkan. Fa innahu mujibun lil husli, maka itu mewajibkan mandi. Wal wiladah, kalau tadi darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau yang sekarang darah yang keluar yang bersamaan saat melahirkan, bareng ngambil bayi metu ya, bareng dengan bayi keluar ya, ketika bayi keluar darah juga ikut keluar mana ya, maka itu mewajibkan mandi. Sayyidah Fatimah juga gitu, waktu melahirkan basah waktu itu saja, basah pada waktu keluar anak, setelah itu enggak lagi, enggak keluar. Makanya Sayyidah Fatimah cuma mandi wiladah saja karena melahirkan tadi, setelah itu enggak ada nifas. Wong Sayyidah Fatimah enggak pernah haid. Ya, haid juga enggak pernah, wiladah juga enggak pernah. Nah, itu loh perempuan yang bersih suci. Karena haid adalah darah kotor. Mulane orang yang haid wudhu. Loh, tapi saya punya haid. Lah iya wudhu. Lah, masa wudhu? Terus kalau wudhu boleh pegang Al-Qur'an? Enggak boleh. Salat enggak boleh. Cuma wudhu. Wudhu itu untuk meminimalis, untuk menekan godaan setan, godaan iblis. Ya, coba ngomong prei, wong haid wong wedok tangi turu gak ada wudhu kriyep-kriyep. Heh, ketok anake jerit-jerit. Masyaallah kaya apa ini? Heh, iku kok waduh. Kok umumnya gak sungkan lemari diuntal ini. Ya. Ini wong ngamuk soalnya hawai panas. Itu darah apa? Darah panas pengaruh nang psikologi, ya, itu apa jenisnya? Pengaruh nang otak juga, paham ya? Itu. Nah, wal mujarradah, lah kalau orang lahir melahirkan, orang melahirkan tanpa adanya darah keluar atau basah-basah, itu juga tetap wajib mandi seperti Sayyidah Fatimah tadi, paham ya? Wallahu a'lam bishawab.